Assalamualaikum, yo Shmina. Apa khabar semua? Haramnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan daerah. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 198. Yang mana untuk dalam chapter kali ni telah pun bermulanya pertarungan di antara Speed of Sound Sonic bersama dengan Flashy Flash menentang para pemburu ninja. Tapi untuk dalam chapter kali ni pendek je tau, tak sampai 15 panel pun. Dan kita tak nampak bayang dari Saitama blast dengan monster Manako terlibat dalam chapter kali ni. So aku harap sangat korang jangan expect lebih tau untuk dalam chapter 198. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 198 yang bertajuk Happy. Dan dekat dalam cover page untuk dalam chapter kali ni ada gambar Tatsumaki, Saitama dengan Watchdog Man sempena Christmas. Chapter 198 bermula dengan Flashy Flash pun tanyalah Sony, diorang ni merupakan orang bawahan orang tu ke? Dan Sonic pun balas, ya. Walaupun kampung ninja telah pun lenyap, tapi diorang ni tetap tak boleh nak berhenti menjadi haiwan peliharaan. Lalu geng-geng ninja ni pun plan lah, diorang suruh Hellfire Flame dengan Galwin untuk menyerang terlebih dahulu. Sebabnya diorang nak ambil kesempatan selepas dia diorang membuat serangan. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya Hellfire Flame dengan Galwin dah ada planning diorang yang tersendiri tau. Diorang tak nak pun dengar cakap diorang semua. Dan Flashy Flash tahu diorang ni memang fail gila bab-bab kalau nak kerjasama ni. So bagi Flashy Flash tak adalah risau sangat, walaupun musuh yang diorang lawan ni ada advantage dalam jumlah bilangan. Dan lepas dari itu pun bermulalah pertarungan di antara mereka semua. Yang mana Sony ada cakap, ikutkan teori yang diajar sewaktu dekat kampung ninja, diorang akan terus menyerang orang yang paling lemah. Dan Sony ingatkan diorang semua akan menyerang Flashy Flash terlebih dahulu. Sebabnya si Sony ni confident je lebih tau. Dia confident gila, dia lagi kuat daripada Flashy Flash. Siap Sonic cakap, kalau macam tu dia terpaksa backup Flashy Flash dulu. Tapi last-last, no, rupanya Sonic yang kena serang dulu. Dia yang menjadi sasaran utama. Bermaksud diorang anggap Sonic ni lebih lemah daripada Flashy Flash. Dan dalam masa yang sama, Hellfire Flame dengan Galwin cuba untuk menyerang Flashy Flash. Tapi macam apa yang kita tahulah, tahap kekuatan Flashy Flash ni memang tak boleh nak disangkalkan lagi. Dan dia dengan mudah je telah berjaya untuk mengelak dari serangan tersebut. Malah serangan yang telah dilancarkan oleh Hellfire Flame dengan Galwin telah pun memakan diri mereka sendiri. So waktu diorang semua tengah lawan tu kan, lawan punya lawan, tumbuk sana tenang sini, tumbuk telur sana tumbuk telur sini, sampailah satu masa tiba-tiba diorang semua ada peluang untuk menyerang Speed of Sound Sonic. Dan peluang untuk Sonic mengelak dari serangan tersebut memang sangat tipis. Jadi sewaktu keadaan tengah getih, nasib baiklah Flashy Flash bertindak untuk cover belakang Sony. Tapi itulah, si Sony ni memang kerek betul tau. Dia boleh cakap lagi, dia boleh belagak lagi. Dia siap cakap, siapa suruh kau datang selamatkan aku? Dan gandingan mereka berdua ni memang sukar untuk dihalang. Meskipun sewaktu dalam pertarungan diorang ni bergaduh, tapi kelihatan chemistry di antara Flashy Flash dengan Sony memang terbukti jauh lebih handal daripada kesemua pemburu ninja yang ada dekat sana. Dan di hujung chapter, Sony pun tanyalah, kenapa kau tak settlekan je si Hellfire Flame dengan Galway ni? Dan Flashy Flash pun balas, dulu waktu aku lawan dengan diorang dekat Monster Association, diorang ni bertarung dalam keadaan monster. Jadi aku nak simpan diorang ni, nak kaji macam mana cara nak pisahkan sel monster dari tubuh manusia. Dan mungkin dengan cara ni, kita mampu untuk sedarkan leader kampung ninja semula. Dan chapter 198 pun habis macam tu je. So secara jujur, aku memang tak puas gila bila baca untuk dalam chapter kali ni tau. Bukannya sebab tak best ke apa, tapi sebab pendek sangat. Tapi dalam masa yang sama, aku terhibur lah dengan gelagat si Sonic dengan Flashy Flash ni waktu berganding lawan dengan diorang semua kan. Boleh lagi buat-buat lawak lah semua tu, tapi style lah waktu diorang tukar tempat nak bertarung dengan diorang tu kan. So aku harap sangat untuk dalam chapter akan datang akan lebih menarik lah dari chapter kali ni. So kita stay tune setiap apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang.